Jadi pada hari ini kami ada mengamankan dua orang, salah satunya adalah inisial FA dan satu laginya adalah inisial KY. Yang pertama kita amankan adalah saudara FA. Saudara FA itu di TKP di daerah Cibubur. Di Cibubur, di alamatnya Jalan Wilis di 4 nomor RT2. Pada saat diamankan, saudara FA ini ada barang bukti, tapi di sini barang buktinya sudah kita segel. Ada barang bukti sebesar 0,49 gram. Barang bukti sebelumnya sudah dipakainya, estimasi hampir 1 gram. Nah, kami mengembangkan lagi dari mana sumber barang tersebut. Terus beranjak ke TKP kedua, masih di tempat kawasan yang sama, tapi hanya beda beberapa rumah. Kita mengamankan inisial atas nama HHY atau L, seorang perempuan. Nah, kita amankan. Pada saat diamankan, ada di situ cangklong, alat untuk digunakan untuk menghisap sabu itu, satu buah pipet, korek api gas, handphone Samsung. Nah, setelah kita tanya terhadap saudara L ini, benar ia menjual barang bukti itu kepada saudara FA sebesar 800.000. Akan tetapi saudara L ini sudah 3 kali menjual barang jenis sabu itu kepada saudara FA.